Jadi bila mana kita dapat mentaati Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita mentaati Tuhan tu bukan dengan sebab kita, tapi dengan sebab taufik dia. Dia yang bagi taufik. Apa makna taufik? Taufik maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kekuatan melakukan taat. Kekuatan melakukan taat tu dah panggil taufik. Kemampuan kita untuk melakukan taat tu dah panggil taufik. Jadi kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita terlepas melakukan taat, kita kena menyedihi diri kita. Tuhan tak bagi taufik kat aku hari ini. Walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dah ada niat nak bangun tahajud, tapi Tuhan tak bagi taufik, kita tak boleh bangun tahajud. Lepas tu kena sedih pasal terlepas nikmat taufik. Sekalipun kita ada nikmat hidayah, tapi kita tak dapat nikmat taufik. Bila kita sedih, kita kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena menyalahkan diri kita. Aku yang tak layak untuk mendapat taufik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena renung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin kita ni ada sesuatu hak kita buat yang kita terhijab daripada mendapat taufik. Mungkin tidur semalam ada dosa yang Tuhan tak ampun dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina. Mungkin kita duduk baca pasal apa aku tak fikir mana. Jadi kita tak baca hak Tuhan, kita pecah belah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.